hitam ya. Hai Sobat Flash, welcome back to Flash News Channel. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia digemparkan dengan beberapa peristiwa alam yang sangat dahsyat. Salah satunya adalah gempa bumi. Bahkan di antaranya ada yang sampai membuat heboh warga sekitar. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sobat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, agar sobat selalu dapat informasi terupdate dari Flash News Channel. Gempa susulan Maluku. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,8 kembali mengguncang Tehuru, Maluku Tengah pada Rabu 16 Juni 2021. BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 20.06 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut 24 km barat Tehuru. Kedalaman gempa 20 km, sementara lokasi koordinatnya 3,46 lintang selatan sampai 129,30 bujur timur. Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan. Namun hal itu cukup membuat warga tegang. Sebelumnya gempa berkekuatan magnitudo 6,1 juga mengguncang Maluku pada Rabu siang. Hal ini sampai membuat air laut naik beberapa sentimeter ke wilayah dekat permukiman warga. BMKG juga memperingati agar warga sekitar untuk tetap berhati-hati dan selalu siaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Angin beliung Banyuwangi. Sebuah video puting beliung di pantai Banyuwangi viral di media sosial. Pusaran angin ini nampak sempurna pada hari sore, Rabu 16 Juni 2021. Video puting beliung ini tidak hanya satu, banyak akun yang membagikan video pendek dari berbagai angle. Warganet pun gaduh mengomentari fenomena alam yang jarang terlihat tersebut. BMKG Banyuwangi menyebutkan jika pusaran tersebut adalah fenomena waterspout atau yang dikenal dengan istilah belalai gajah. Fenomena ini merupakan kolom pusaran air yang tertarik masuk ke dasar awan. Biasanya berlangsung sekira 10 hingga 20 menit. Fenomena ini dikatakan memiliki daya rusak yang sama dengan puting beliung. Penyebabnya adalah awan hitam cumulonimbus yang memiliki kepadatan tinggi. Ditambah lagi tingginya suhu permukaan laut menyebabkan fenomena waterspout ini bisa terjadi sewaktu-waktu. Waduh, semoga warga sekitar baik-baik saja ya sob. Oke deh sob, itulah petaka alam yang mengerikan baru-baru ini. Semoga warga yang terdampak diberi kesabaran ya sob. Dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini.